kawan, mari kita bikin soldernya aki, solder buat nyervis aki. Ya, paham ya? Solder buat nyervis aki, bahannya satu. Ini batu baterai ABC yang gede sekalian yo, jangan yang kecil nanti patah-patah. Nah, ini solder bekas. Kalau nggak punya solder bekas bisa pakai yang lain. Ya. Hanya buat penjepit ya ini. Hanya buat penjepit biar bagus saja. Ini kabel-kabelnya nanti dibuang. Kalau nggak punya solder bekas bisa pakai pelat ini loh. Pelat nanti pokoknya yang penting ini dikasih setrum ya. Ini dikasih tenaga. Ini dijepit. Jadi biar konek saja, nggak ada yang aneh. Ini pelat loh, pelat digunting. Nanti buat pegangan biar nggak panas, gitu saja. Yang satu nanti masa. Dan kabel jumper secukupnya. Pakai kabel begini juga bisa. Nah, ini pakai kabel begini juga bisa. Nanti kita ikatkan sini. Kita baut dengan yang sini. Dengan sini bisa. Jadi enggak aneh-aneh, yang satu plus, yang satu min. Oke, kita teruskan ya. Kalau enggak punya solder, bikin wis kayak gini. Nah, tapi kalau pakai bekas solder begini kan guanteng ngono lho. Cuman gitu aja, enggak ada bedanya. Kelihatan bagus, kelihatan profesional, gitu saja. Oke. Mek tempat samparin. Enggak kalau. Halo. Kok ada uli ya? Dia ada sampai kita. Nah. Jangan sampai patah. Pelan-pelan ngambilnya yo. Ini yang dipakai. Nah, ini di gerinda ya. Di gerinda sebagus mungkin. Tujuannya begini. Kalau tujuannya di gerinda ya, agar panas itu betul-betul ada di ujung sini ya, ada di ujung runcing sini. Yang sini belum membara, sini sudah membara dulu. Kalau kecil semua membaranya panjang, nggak bagus, nggak rekat. Kalau ini runcing begini, membaranya begini ya, harus runcing sebagus mungkin. Cobalah dicoba, nanti akan tahu sendiri hasilnya. Ora gulonan, Pak. Iya, Pak, tengah-tengah ya, Pak, sambungan. Kendaan berarti. Kendaan, Mas. Nah.
Yes. Oke. Yes, karet baut. Saatnya testing. Karena ini masih baru, masih mengeluarkan asap. Lihat, sampai kering. Dia akan ngasap terus sampai kering. Sekarang testing sambung. Ini ada aki tuh.
tua sekali, 2016. Is coba ya, kita buka. Dan kemana-mana alat yang akan kita gunakan pakai pemotong ya, kita coba pakai pemotong bukanya. Kalau kelamaan membara nanti ini manual buat kalian. Kalau anu kita bisa bikin pakai pulsa controller, jadi nggak sampai putus. Kan jatuh sendiri. Sampai bawah ya, bentar lagi kurang sedikit. Dan seterusnya potong bagus kan, dan tidaknya tergantung kepintaran. Cara melihat putusnya di mana, kita coba acak aja, tidak nyaut, tidak ada. Ada kelihatan ya, oh enggak ada, berarti mungkin ini sama ini. Coba sekarang kita loh, ada. Ini sampai sini ada, ini sampai sini ada, berarti ini pin ini yang putus ya. Wes, kita sikat. Pakai alat apa saja terserah wes. Potong begini, yang penting bisa. Nanti kita bersihkan. Buat motong tapi sembarang, pakai apa, pakai gunting, pakai opo, terserah ya. Nah, yang jelas kita cetor. Nah, yang jelas ini sama ini yang mau kita sambung. Kita bersihkan dulu.
kok rumit ya servis lagi, ya rumit tok. Enak beli baru kok. Servis apa gak rumit. Makanya ada begini ya. Jangan kemana-mana nanti biar tahu fungsinya apa ini. Kalau saya ditambahin apa-apa, kalau sampean nggak bisa nyolder seperti ini, nggak bisa seperti saya gitu, tes negatif positif.
Oke. Lihat, jos. Oh, masih jos. Saya solder ini bisa ya. Jadi kalau misalkan sampean belajar nyolder dan belum bisa rekat, belum bisa seperti saya, coba diminum satu. Diminum satu. Tidur, besok berak, coba lagi, belajar lagi sampai bisa. Jadi ini gunanya itu ya. Ini gunanya untuk pereda nyeri, pereda ngeluh. Nah, pereda pusing di kepala gitu. Saya bisa kok, itu enggak bisa. Ya. Oke. Okay. Ingat fungsinya ya. Dia harus selalu ada. Yes. Kita bungkus. Sak 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 sak. Saya tadi motongnya pakai ini ya. Udah lihat belum? Tadi motongnya pakai ini saya. Oke. Okay. Tinggal nutup, disolder ulang lagi ya, enggak apa-apa, terserah pokok pakai apa-apa boleh. Yang penting itu apa? Rekat ulang. Mau pakai begini juga boleh. Intinya itu kalau solderannya sudah kuat adalah sekat-sekate harus kuat, nutupnya harus rapat. Kalau rapat wis awet itu aja wis ya. Mogok gak sih? Gak duit? Ya wes, akhirnya wes. Rapat. Kalau masih ragu, tambahi. Sekali lagi nanti untuk pemula ya, untuk pemula bukan untuk
profesional. Is ganteng. Ganteng.